kami hadir di tengah Anda. TV channel RakyatMerdekaNews.com. Sajikan berita bukan hoax. Kelurahan Jatiwana, Kecamatan Pondok Labu. Panitia pemilihan Ketua RW 03 Kelurahan Jatiwana, Kecamatan Pondok Labu, yang dihadiri oleh perwakilan unsur masyarakat di lingkungan RW 03 Kelurahan Jatiwana sebagai berikut. 1. Berdasarkan tata tertib pemilihan Ketua RW 03 Kelurahan Jatiwana yang telah disepakati oleh panitia secara bersama-sama. 2. Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 ini adalah proses atau lokasi di mana ini diamanahkan oleh masyarakat RW 03 untuk pemilihan secara atau mungkin prosedur sudah dilaksanakan, tetapi masyarakatlah yang bagaimana proses yang tersebut sangat saya menyatakan bahwa pemilihan Ketua ini sangat luar biasa proses. Terima kasih kepada panitia, yang kedua terima kasih panitia tentunya sudah menghadirkan acara yang kegiatan ini. Tentunya kalau tidak seperti ini, saya yakin masyarakat sudah tahu untuk dikenal ya dengan lurahnya. Kemudian kepada seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan lebih berbahagia lagi kepada seluruh warga RW 03 yang alhamdulillah bisa berkenan hadir untuk menyaksikan penetapan yang baru saja dibacakan oleh panitia. Alhamdulillah kepada bapak-bapak yang telah hadir, mohon maaf apabila mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Diketahui oleh seluruh warga RW 03 yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya masuk kepada poin-poin yang penting, ada satu peribahasa, biasanya kalau nggak kenal nggak sayang. Dari pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri saya, nama saya Cak Yoni. Orang mungkin tahunya cuma Yoni-Yoni saja. Alhamdulillah saya sudah tinggal di RW 03 Jatiwana dari tahun 2000. Ya, alhamdulillah. Saya juga mempersunting salah satu pujaan hati saya, istri saya tercinta, Melisa. Terima kasih alhamdulillah sudah hadir dan mensupport saya. Kemudian kalau emang ibu-ibu, bapak-bapak juga, siapa sih sebenarnya Yoni? Alhamdulillah telah berada di antara kita semua. Kami hadir di tengah Anda. TV channel RakyatMerdekaNews.com.
sajikan berita bukan hoax.